Oke, okay, nice. Wah, berantakan ya. Kok ada yang beli ya kayak gini? Gak apa-apa lah ya. Oke, okay, next. Pak, saya nggak jual jerami, Pak. Sini makanannya sehat-sehat, Pak. Saya nggak jual jerami, Pak. No thanks ya. Oke, okay, Pak, sana minggir. Oke, okay, kita parut durian ya. Durian ya. Durian diparut, guys. Gimana ini caranya? Waduh, habis ya duriannya. Hai. Hai. Kali ini gua akan memainkan game yang paling tinggi ya di Play Store ya. Judulnya tuh Sushi Roll ya. Gua bakal bikin warung, guys. Warung kecil-kecilan ya. Gua bakal menyaingi yang udah terkenal ya. Warung sushi yang terkenal di Indonesia tuh namanya Sushi Tei ya. Tenang, gua nggak akan kalah ya. Tapi gua ini nggak bisa logat Jepang ya. By the way, ini gua orang Jepang ya, bukan orang Cina ya. Oke, okay? Jadi gua ini pakai spidol permanen sih ya. Nggak ada spidol sih, diambil sama kakek kita ya. Jadi ya udahlah, spidol permanen ya. Nah, kali ini gua bakal bikin warung namanya Sushi Tai. Wait a minute. Sushi Tai. Kok ngerasa nggak enak ya Sushi Tai ya? Pelanggan baru nih gitu ya. Baru buka langsung ada pelanggan, guys. Di sini ada bocil ya. Kita kasih nama Cecep aja ya. Si Cecep ya. Oke. Okay. Wah, ada suaranya. Ada suaranya, guys. Oke, okay. Hot to roll. Oke, jadi hot to slide. Pelanggan baru senang ya dia ya. Senang lah, cium dulu ya. Oke, okay. Unlock new device. Kita bisa bikin mie sekarang ya. Entah ya. Kok jadi Madura ya? Ini tidak ada di warung-warung sushi yang lain, guys. Cuman ada di Sushi Tai ya ini ya. Jadi ini kita pakai permen ya, Mentos ya. Pakai permen Mentos ya. Oke, biar dingin ya kayaknya. Oke, selalu pakai tanaman ini. Oke, biar kayak mie. Kok rujit ya? Kok ada yang beli ya kayak gini? Gak apa-apa lah ya. Oke, next. Apakah kamu suka? Wow, congratulations. Suka, guys, dengan ala-ala Chef Ryu tuh suka ya. Oke. Ada sultan, guys. Ini pasti namanya Padilan Frost ya. Yo, I got the process. Dengan tiket lemon royal di tanganku, gua akan edito tunjukkan kekuatanmu. Welcome to Boss Gaming. Bonus level. Oh. Ini sushi ala uang dan emas ya. Saya juga pengen itu ya gelangnya. Wait a minute. Amazing ya. Oke. Amazing sekali. Warung Sushi Tai ini unik, guys ya. Kalian boleh pesan sih ini kalau kalian miskin ya gitu ya. Kalian bolehlah pesan. Uangnya nggak dolar gitu ya, uang 500 lembaran ya. Yang mukanya mirip kalian lah, kayak gini ya.
Silakan mau pesan apa? Pesan mie. Oke, mie di sini sangat enak ya. Warung sushi Thai ini sangat enak. Tenang aja ya. Oke, let's room. Level 5. Bruh. Set. Biar kelihatan penuh ya. Jadi saya coba untuk keluar-keluar gitu ya. Tetap pakai daun-daun kering ya, biar kayak embe ya. Oke, okay, next. Silakan, Pak. Silakan menikmati mie ala Chef Ryu ya. Bapak kenapa, Pak? Mukanya jadi ada permen karet ya. Oke. Okay. Kita punya pengarut ya. Pengarut tuh parutan maksudnya, parutan keju ya. Oke. Okay. Pak, saya nggak jual jerami, Pak. Sini makanannya sehat-sehat, Pak. Saya nggak jual jerami, Pak. No thanks ya. Oke, Pak, sana minggir. Kita yang tebal aja lah. Biar laku ya. Kita parut durian ya. Durian ya. Durian diparut, guys. Gimana ini caranya? No. Abis ya duriannya. Ini cuma ada di warung sushi Thai ya ini ya. Parutan durian ya. Muak ya nanti ya lama-lama ya. Oke, jagung juga. Oke, sama daun-daunnya ya. Sama ini. Apa ini ya? Bonteng ya, mentimun ya, biar becek ya. Biar becek lagi. Biar enak maksudnya ya. Oke, next. Segini aja ya guys ya. Nanti kita coba main lagi. Kalau kalian suka dengan masakan Chef Ryu ya di warung sushi Thai ini ya, nanti kita bakal coba tamatin saja kalau kalian suka ya. Tapi kalau kalian gak suka ya udahlah, gak apa-apa. Like aja lah ya. Dan share ya, jangan lupa ya. Dan yang belum subscribe, kalian subscribe ya. Arigato puskesmas. Oke, sampai ketemu lagi di warung-warung sushi Thai yang berikutnya ya guys ya. Jadi jangan lupa kalian terus menonton video-video di channel Ryuhir ya, karena berfaedah ya, bermanfaat dan beredukasi ya, menurut orang Blon sih sebenarnya. Oke, gitu aja. See you and bye-bye. Okay, dengar, aku ada dolar digelar. You hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, terkenal bila dia